Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi, pukul 1 pagi. Harap kita berjumpa lagi dengan Honda City ni. Masalah kali ni, wiper dia tiba-tiba tak jalan. Okay, wiper tak jalan, tiba-tiba dia mati secara mengejut. Okay, jadi apabila wiper mati, first benda yang saya akan check adalah fuse. Iaitu fuse untuk wiper ni, dia berada dekat bawah steering, kat kaki driver. Okey, korang check, akan ada satu fuse 10 amp kat situ. Kalau fuse tu putus, itulah punca dia kenapa wiper mati tiba-tiba. Tapi kalau fuse tu orang kata elok lagi, tak ada, tak putus, tak blow. Jadi suspek kedua adalah motor wiper. Okey, motor wiper ni dia duduk kat dalam ni. Dalam saya nak ingat nama dia benda ni. Wiper link cover. Ni. Kenalah ni. Dia duduk kat dalam tu. Jadi nak tukar motor wiper atau kita nak check dulu motor wiper. Wiper link cover dengan wiper link batang wiper ni, batang wiper ni pun kita kena cabut buang. So kena buka habis yang mana ada kat situ. Okey, buka bonet dia. Perasan satu benda. Kalau kita korang ada menghasilkan bunyi vibration daripada depan, bunyi vibration daripada depan, mungkin benda ni yang berbunyi. Cover ni yang bunyi. Okey, tengok. Wiper cover ni longgar. Sebab dekat wiper cover ni, dia akan ada lock. Dekat sini dan dekat ujung sana. Dia ada 4 lock dekat bawah yang kita boleh nampak. Dan ada beberapa lock yang dekat atas ni yang kita tak nampak, dia duduk kat dalam. Okay, jadi jom kita mulakan kerja. First kali, okay, kita akan buka cover ni lah. Sebelum buka cover, kena buka lengan wiper. Oh, gelap. Okey, perasan tak kat sini akan ada lock ni. Lock ni kalau patah normal sebab dia dah reput. Dia akan patah, mungkin akan patah. Dia ada 5 lock ni. Lock ni tak ada jual. Tak payah cari. Lock ni tak ada jual. Jadi yang kat sini satu patah. Okey, satu patah. Itu memang tak boleh nak cari lah. Seterusnya, cover tepi ni. Lock yang dekat sini pun, mana gambar gelap. Lock dekat sini pun satu patah. Yang ni masih lagi boleh dapat. Sebab ni lock sama macam door trim punya lock. Dan kita akan nampak, tu dia, motor wiper dan wiper link.
ni, dia menggunakan nak saiz 10, ha? Skru saiz 10. Jadi oh, dia turun pula. Menggunakan sepanah 10 je. Dia ada nampak dua skru kat sini. Satu, dua. Yang ketiga, tersorok kat dalam. Okay, tersorok kat dalam. Benda ni simpan awal-awal, elok-elok. Ni pun tak ada jual. Ni soket dia. Nampak tak dalam video? Okey. Kurang jelas. Soket dia hanya cek dan tarik keluar. Dah cabut. Jadi sekarang jom kita pergi spek motor dia. Apa masalah motor ni? Alright, jom. Okay. Ni adalah motor kita nak buka. Jadi mula sekali cabut soket ni. Kita nak check apa masalah dia. Carbon brush habis ke, macam mana ke, kita buka tengok. Oh. Okay. Alright, ni lah punca dia. Motor masuk air. Motor hyper ni masuk air. Boleh servis lagi tak? Berkarat habis ya, masuk air. Okay, tak ada harapan. Sebab kalau kita tengok sini, carbon brush dia patah satu. Dia punya bracket untuk carbon brush ni dah patah. Satu patah. Mana barang dia? Barang dia. Oh, okey, spring dia jatuh ke dalam. Ni. Jadi motor ni tak ada harapan nak baiki. Sebab dah geput dah kat sini. So yang nak tercabut ni bracket untuk carbon brush dia. Jadi tak ada harapan, kena ganti seketul. Alright. Sebab dah memang suspek motor, jadi saya dah sediakan motor ganti awal-awal. Ni bukan yang original, ni yang lokal je. Okay. Okay. Kita akan ganti motor baru. Jadi nak ganti motor ni, dia ada berapa skru lah? Ada 4 skru je nak buka. Kat sini 1, kat sini 3. Ini saya 12 saya. Yes, ini saya 12. Dan 3 lagi saya 10. Okay, simple je.
Ni nak buka yang size 12 ni. Nut ni, nut ni. Okay, nak buka dia. Okey, nampak tak dia bergerak. Dia tak duduk diam. Jadi kita tak boleh nak pusing dia. Saya tunjukkan satu trik ya. Buka dulu nut daripada salah satu tiga ni. Skru, salah satu skru daripada tiga ni. Buka dah mana-mana. Okey, saya buka yang ni lah. Okey, buka dulu. Eh, jap. Sorry. Tak jadi yang ni. Tak jadi yang ni. Tak boleh, saya buka yang ni. Yang ni. Okey, saya buka yang ni. Ni skru dia dan dapatkan satu skru panjang. Okey. Masuk kat sini. Alright. Jadi dia akan sangkut. Takkan berpusing. Jadi ni kita buka yang ni pula. Okay, boleh buka. Okay, seterusnya buka lagi 3 biji skru ni. Okay, last, ketuk yang ni keluar. Dah. Jadi motor yang dah janam ni tak ada buat apa, tak ada harapan, buangnya. Okay, kita nak pasang motor baru. Okay, nak pasang motor baru ni, dia ada sedikit trik. Tips dia yang penting ya. Kita jangan salah pasang kat mana motor tu berhenti. Nanti kan kalau salah pasang, wiper arm entah mana-mana pergi je lagi. Right? Biasanya motor ni dalam keadaan stop, dalam keadaan berhenti. Jadi arm ni kita kena set supaya wiper tu duduk tempat paling rendah, paling bawah. Okay, jadi yang ni saya pasang dulu. Skru 3 biji ni. Okay, last. Okay, seterusnya kita kena set ni supaya dia berada pada yang paling rendah. Wiper duduk paling rendah ya. Tenang ya. Okay, ni yang paling rendah. Ni paling rendah. Ni paling tinggi. Ni paling rendah. Ni paling tinggi. Kita boleh tengok batang ni berpusing ya. Ni paling tinggi, maksudnya dia naik, wiper naik. Sekarang dia wiper turun. Sekarang dia kena cari yang wiper turun. Okey, dekat sini. Okey. Dah dapat yang tempat wiper turun, barulah kita pasang yang last kali yang ni. Okey, dekat sini. Okey.
paling rendah dia duduk. Okay, mana? Spring washer. Naik. Dah. Nanti kita akan double check balik dia dah pasang kat kereta. Alright. Oh, ini kelemahan lokal. Kelemahan motor lokal adalah dia tak ada cover getah ni. Cover getah ni tak ada. Dia cabut tak cover getah ni? Okay, fungsi cover getah ni, tak ada cabut lah. Tak ada cabut. Adalah untuk elak air masuk ke dalam soket. Okay. Dia tak nak bagi air masuk dalam soket ni. Ni fungsi cover getah ni. Tapi yang lokal, cover ni tak ada. Nak cabut daripada sini tak boleh sebab dia, yalah, wire kecil, kepala besar, tak boleh nak keluar. Okay, jadi kita pasang macam tu je lah. Pasang balik kat sini. Ni. Pasang balik kat sini. Sini. Lepas tu, kita pasang balik dekat kereta. Senang je kan? Tukar motor, senang je. Okay, jom kita sambung kat kereta.